California merupakan pestisida rumahan yang dapat dibuat secara mandiri oleh kelompok tani Sari Makmur dan Sari Mulia di Sanggunung Sari, Kecamatan Madiun. Pembuatan pupuk bubur California ini dimaksud agar kelompok tani bisa mandiri dan tidak tergantung dengan pupuk kimia. Kelompok tani Sari Makmur dan Sari Mulia dibimbing langsung oleh Balai Penyuluh Pertanian Madiun. Bubur ini juga efektif dalam mengatasi gangguan tanaman yang disebabkan oleh jamur. Penyuluh pertanian dari BPP Kecamatan Madiun, Gendro, menjelaskan kegiatan ini untuk mengurangi gagal panen, juga menambah wawasan petani yang nantinya menuju petani yang mandiri dan tidak tergantung pada obat-obatan dari pabrikan atau kimia. Dirinya menambahkan bahwa pembuatan bubur California ini dibutuhkan bahan seperti bubur belerang, kapur gamping, dan air. Adapun alat yang harus disediakan yaitu drum dari besi, kompor gas, dan pengaduk. Bahan-bahan itu dicampur, kemudian dimasak dalam air mendidih sambil diaduk sampai warna berubah menjadi kuning kunyit. Setelah itu, diendapkan sampai air berubah seperti air teh. Bubur itu bisa digunakan maksimal setelah 5 hari, kemudian disemprotkan ke tanaman padi. Koordinator BPP Madiun Dian Nirmalasari berharap bimbingan teknis bagi petani yang ada di Desa Gunung Sari ini nantinya bisa menambah pengetahuan dan keterampilan petani, terutama dalam hal mengatasi kesulitan dalam budidaya tanaman padi. Ketua Gapoktan Gunung Sari, Sambung Dasi, mengadakan pelatihan ini untuk meningkatkan hasil pertanian padi di Desa Gunung Sari dan menambah wawasan bagi petani dalam hal mengatasi kesulitan dalam budidaya tanaman padi.